tidak ada mau menyanyi puji Tuhan. Nah, satu hal yang sangat-sangat syukuri tadi pesan dari Bapak Pendeta, kita jaga mentalitas kita, jaga kredibilitas kita. Kalau ada persoalan, minta maaf sebagai aparat masih menyinggung, sudah mendiskreditkan Bapak Mama semua. Mari kita selesaikan persoalan itu dengan kasih. Kalau ada saudara-saudara kita yang bermasalah, ini satu pesan saya ya. Misalnya ada yang tahu, tidak perlu kita takut. Jangan karena ada persoalan Senin yang lalu Bapak Mama jadi takut datang ibadah. Itu kan oknumnya, bukan Bapak Mama. Negara ini negara hukum. Terus kalau kita tahu di mana posisi daripada saudara-saudara kita itu yang melakukan penganiayaan yang lalu, namanya manusia, tidak lepas dari kesempurnaan, kesempurnaan. Kita juga manusia, aparat juga manusia, mungkin karena panas dan lain sebagainya, pasti ada sesuatu yang pasti kita lakukan. Nah, kalau bisa, silakan arahkan, serahkan diri ya. Serahkan diri, mendingan serahkan diri ke pihak kepolisian, lebih aman. Kenapa saya katakan aman? Karena kita sekarang sudah mengemban fungsi pelayanan prima, yaitu melindungi pihak korban dan pelaku. Jadi kalau sudah ada di pihak kepolisian, tidak ada lagi tindakan penganiayaan. Kamera 24 jam itu berjalan, bahkan laporan online presisi juga ada. Kalau ada misalnya aparat dari kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan ketika Bapak Mama sudah di tangan polisi terus masih dianiaya atau dimaki atau diancam, itu sudah fungsinya HP kalau zaman sekarang Android ya. Bapak Mama harus cepat mengambil alih dan lain sebagainya. Tanyakan baik-baik seperti itu ya. Kalau yang saya arahkan tadi, yang saya bilang supaya jangan menjadi batu sandungan untuk keluarga yang lain, artinya dendam, dendam, dan dendam. Memang saya dengar tadi, saya kaget sekali Bapak Pendeta katakan, karena kami sudah beda Polres, saya di Polres Sumba Barat, sementara kasusnya di wilayah hukum Polres Sumba Barat Daya, dan itu pasti akan dibawa di wilayah Polres Sumba Barat Daya. Nah, lebih bagus saya arahkan, kalau tahu, kasih tahu keluarga, mau lari dimanapun di dunia Indonesia, kecuali dia bunuh diri lompat di karang barangkali, tetap ketahuan, serahkan diam-diam di Polsek atau di Polres. Ya, saya katakan, lain hal kalau serahkan diri yang tadi di pihak yang teraniaya, wah itu sih tidak ada ampun lagi itu. Supaya Bapak Mama betul-betul terlindungi. Itu pesan saya. Jadi jangan kita selesaikan kasus. Satu hal yang saya pesan, jangan karena persoalan ini Bapak Mama hilang sukacita, terus tidak mau datang ibadah, tidak mau datang gereja, tidak mau ikut PKS. Mendingan kita takut Tuhan daripada takut manusia. Amin. Takut Tuhan itu lebih mulia, lebih diberkati. Saya pun begitu. Saya tidak akan pernah takut yang namanya manusia. Kalau saya takut dengan aturan, karena aturan itu dibuat oleh manusia. Tapi saya lebih takut akan Tuhan. Jadi dengarkan pendetamu, sekali lagi saya katakan, vikarismu, guru Injilmu, kom awangmu, majelismu, hargai mereka, karena ketika Bapak Mama menghargai mereka, maka Tuhan pun akan menghormati Bapak Mama semua. Dan hidupmu diberkati. Amin. Nah, dari tim kami, hari ini sesuai janji, kapan hari saya ada minta kelapa muda di Bapak Pendeta. Tapi nanti kita foto bersama dulu di depan deh, biar tampak bahwa tim yang hari ini kompak dan semua Bapak Mama ada dalam doa saya setiap saat siang dan malam 24 jam. Amin. Saya akan bawa biar diberkati, dipulihkan, dibebaskan, dan Tuhan luar biasa dalam hidup kita semua. Tim kami itu ada bawa cukup sederhana berkat yang kami bawa, es buah. Nanti sebentar kalau ada makanan dan minuman pas ada penyajian silakan. Ini makanannya prasmanan ya Pak Pendeta atau masing-masing? Oh, saya pikir gereja yang tanggung ya. Masing-masing berarti dari semua bagian sebentar bawa kasih beta ini. Amin. Amin. Kalau mau diberkati, lu berkati beta, lu diberkati Tuhan. Ya, haleluya. Ya, saya katakan itu nanti ada es buah. Salah satu 3 termos itu terlalu cukup, boleh tambah berulang-ulang nanti. Yang saya minta di Bapak Pendeta hanya es kelapa muda, tapi jangan baku rampas ya. Saya rasa cukup
gelas yang disiapkan ini 300 lebih gelas. Ini yang hadir kira-kira 300 tidak? Tidak sampai kan? Nah, bersyukurlah yang datang hari ini berarti double makan ya nanti semua. Es yang paling enak dan segala macam. Mau tidak? Mau. Nah, pasti mau biar cuci mulut. Mungkin itu pesan saya, Bapak Mama, kita tetap aktif beribadah dengan Tuhan, mau PKS, mau di gereja, mau hujan, mau badai, kita tetap melayani Tuhan. Amin. Amin. Sekian pesan dan pesan dari saya. Kalau ada yang mau ambil nomor saya juga untuk mau didoakan, titik pergumulan, silakan 28 jam saya terima saudara. Sebab itu bagian dari pelayanan saya. Amin. Amin. Salam dan selamat siang. Salam. Baik, terima kasih ya. Kita sambutannya disiapnya ya sebentar selepas ibadah kita akan berdiri atau duduk bersama di depan untuk foto dan selesai itu baru kita minum bersama-sama.